Kembali lagi di channel Afid Hadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi tidak bisa login akun Google dan Facebook di Alike Motion ya. Nah, jadinya jika kalian itu tidak bisa login menggunakan Facebook atau akun Google di Alike Motion, jadinya di sini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Ya, oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya di cara yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu kalian itu harus periksa koneksi internet atau jaringan internet kalian ya. Pastikan jaringan internet atau koneksi internet kalian lancar agar saat kalian ingin login ke dalam Facebook atau ke dalam akun Google itu tidak mengalami masalah. Kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman, yaitu di sini kalian tuh tinggal masuk ke Play Store bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS, kalian tinggal masuk ke App Store. Nah, kalian itu cukup mengupdate atau memperbarui aplikasi Alike Motion kalian ke versi terbaru. Tujuannya apa? Tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi Alike Motionnya kembali normal seperti awal. Oke, dan kalian akan mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi Alike Motion ini ya. Jadinya saya menyarankan kepada teman-teman untuk mengupdate atau memperbaruinya ke versi terbaru. Kemudian di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman, yaitu di sini kalian itu tinggal masuk saja langsung ke pengaturan atau setelan HP kalian. Kalian tuh tinggal cari saja fitur yang namanya aplikasi. Setelah kalian masuk ke dalam fitur aplikasi, kemudian kalian tuh tinggal pergi ke dalam fitur yang namanya manajemen aplikasi. Nah, di sini kalian tuh tinggal cari saja fitur yang namanya maksudnya aplikasi Alike Motion ya, kalian tinggal cari seperti ini. Nah, di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tuh tinggal klik saja penggunaan penyimpanan. Kalian tuh bisa klik hapus cheats pada aplikasi Alike Motion ya. Apa sih cheats ini? Cheats ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi Alike Motion, yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi Alike Motion ya. Kalian juga bisa mengklik paksa berhenti pada aplikasi Alike Motion ya. Tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi Alike Motion yang kembali normal seperti awal. Nah, kemudian di sini kita masuk saja langsung ke dalam Alike Motionnya ya. Oke, dan di sini langsung saja kalian coba login menggunakan akun Facebook dan akun Google ya. Oke, nah di sini kebetulan saya sudah login ya menggunakan Facebook. Jadinya di sini saya sudah bisa login menggunakan Facebook. Ini adalah akun Facebook saya ya. Nih, opsi masuk menggunakan Facebook. Oke. Jadinya di sini cukup mudah bukan untuk cara mengatasi tidak bisa login di Alike Motion menggunakan Facebook atau akun Google ya. Semoga tutorial tipsnya bermanfaat. Jika tutorial tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian kurang paham, kalian tinggal tulis ya di kolom komentar. Jika ada request tutorial tips, kalian tinggal tulis ya di kolom komentar. See you next time and bye.